kita akan membahas ya bagaimana membersihkan injeksi pada Yamaha Mio Mio M3 ya. Ya, kita mulai. Kita copot dulu ya. Oke, kita lepas dulu. Pakai oke plus. Lepas ya. Thank you.
10 ya. Topang ini kita bersihkan ya, pakai kaldu atau klino atau pakai bensin juga tidak apa-apa. Kita semprot pakai kompresor ya.
manualnya si oli ya, dikit aja supaya mudah masuk. Langnya sudah pasang. Sudah selesai. Kita pasang joknya ya. Nomor 10. Akhirnya kita pasang.
rasa. Kita coba dulu ya, kita starter. Lanjutkan. Ya, sudah selesai pekerjaan ini. Semoga bermanfaat membersihkan injeksi Yamaha Mio M3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.